Assalamualaikum. Hari ini kami berada di Kuala Kangsar, singgah ke Karai, untuk berkayuh di Sungai Perak bike trail serta membuat beberapa aktiviti lagi. Karai bukanlah asing bagi kami. Ia adalah tempat kelahiran isteriku. Kayuhan kami hari ini turut meninjau rumah lama opa, menziarahi saudara mara dan singgah ke beberapa tempat lagi. Sungai Perak Bike Trail adalah sebuah laluan basikal sepanjang 25 km bermula dari Victoria Bridge di Karai ke Kampung Raja Intan Suraya di Cenderung. Bike trail ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air pada 23 Mac 2021 lalu. Projek yang menggunakan jalan kampung sedia ada, rizab sungai dan jalan JKR sebagai laluan berbasikal. Jalan-jalan kampung menjadi jalan penyambung antara kampung-kampung dan juga akses kepada jalan-jalan utama. Projek yang bersifat serampang dua mata, di samping menjana pertumbuhan ekonomi, di mana kawasan pinggiran sungai dihidupkan. Ia juga diharap mendapat sokongan dan kerjasama masyarakat tempatan supaya bersama memelihara Sungai Perak secara mampan, bersih dan rancak. Karai adalah sebuah kampung yang indah dan permai, menarik mengenang nostalgia di sini. Karai diberi nama bersempena nama pokok dan ada juga katanya berasal dari nama seorang wanita keturunan Aceh yang dikenali sebagai Tok Karai. Semasa aku kecil, ku masih ingat lagi mempunyai rambai kawan. Bermain
di padang, dari petang hingga senja, kalau balik lambat terjun kena. Waktu kantung berbunyi, aku berlari-lari terus menuju ke madrasah. Lepas waktu belajar mahaban dan juga berzanji untuk persembahan malam. Rumah kelahiran istriku adalah antara rumah terawal di sini. Rumah yang berusia lebih dari 120 tahun. Dibina oleh Wan Zahari, seorang penghulu di sini. Dan diturunkan kepada Wan Su Fatimah atau Opah. Opah meninggal dunia pada tahun 2002. Dan selepas kematiannya, rumah ini terbiar begitu. Ada sebuah pekan kecil, namanya Pekan Kare Pekan Enrol. Aku pun tak tahu apa nama pekan itu. Karai membangun, selari dengan jumpaan arang batu pada penghujung abad 19, ditambah dengan lonjakan industri getah pada awal abad ke-20. Walau bagaimanapun, Pekan Karai semakin pudar apabila industri arang batunya ditutup pada tahun 1928. Cikgu di kampung Kare, masa kecikgu di kampung Kare, dalam sikit kampung koyang, dalam lagi kampung Jawa, masa kecikgu di kampung Kare. Undas adalah makanan khas yang sinonim dengan karai. Ia bagaikan cakoi, berbentuk empat segi dan dicicah kuah khas, iaitu kuah kacang. Original kundas boleh didapati di kedai Hamzah di Pekan Karai. Kami singgah membelinya untuk melapik perut semasa berkayu. Kemudian, kami ke sebuah rumah agam yang terletak di atas bukit berhampiran Balai Polis Karai. Ia dimiliki oleh seorang bangsawan yang dikenali Datuk Setia. Beliau meninggalkan rumah ini ketika pihak Jepun menceroboh tanah Melayu pada tahun 1941. Pihak Jepun menjadikan rumah ini sebagai pejabat atau markas. Rumah ini pernah dijadikan sebagai sekolah agama pada tahun 1980-an sebelum ditinggalkan begitu saja pada tahun 2004. Kemudian kami menziarahi makam Tok Karai yang berada di kawasan perkuburan Islam Karai. Lokasi ini ditunjukkan oleh bapa saudara, Syed Sazali atau Yop Lid, seorang penduduk asal Karai. Kami juga menyantuni Pak Wan atau Wan Abdul Rahman, penduduk asal Karai dan bapa saudara, untuk bertanya khabar dan mendapat maklumat tentang penghulu Wan Zahari, Suso Galoh atau Salasilah keluarga Al Banjari dan Daeng Selili. Walau usia sudah melebihi 80-an, beliau mempunyai ingatan yang kuat terutama berkaitan Salasilah yang disebut.